Apa keistimewaannya Jumat? Jumat itu afdalu ayyamil usbu'. Jadi hari yang paling afdal dalam seminggu itu hari Jumat. Kalau afdalu awalis atau afdalu ayyamis sana, paling afdalnya hari dalam setahun itu Lailatul Qadar. Afdalu yaumil usbu' itu hari Jumat. Apa istimewa yang terdapat di dalam hari Jumat? Ya'tiqullahu fihi sita mi'ati alfi atiqin minan nar. Setiap hari Jumat Allah angkat dan merdekakan 600 ribu orang ahli neraka diangkat oleh Allah. Setiap hari Jumat. Wa man mata fihi u'tiya ajru syahidin. Orang yang wafat pada hari Jumat diistimewakan dengan mendapat pahalanya seperti orang yang mati syahid. Ya. Wa waqiya fitnatul qabri, dan dilindungi dari fitnahnya kubur. Orang kalau mati pada hari Jumat. Wa hiya, apa itu fitnah kubur? As-su'al bi ayyi khaffafan anhu. Permintaan biar beban di kubur itu diringankan. Qala Imam Ahmad, yaumul jum'ati afdalu min yaumi Arafah. Hari Jumat itu lebih afdal daripada hari Arafah. Makanya diingatkan kita yang tidak mampu haji, jangan berkecil hati. Karena setiap mau khutbah ada yang mengingatkan kita. Ya. Baik. Yaumul Jum'ati hijjul fuqara wa idul masakin. Hari di mana orang fakir datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum'at, pahalanya sama dengan berhaji. Wal salatul Jum'ati min khususiyati hadhil ummah. Salat Jum'at itu termasuk khususiyah yang Allah berikan kepada umat ini. Wahia rakaatan hanya dua rakaat dan hukumnya fardhu ain.